sedikit atau banyak kendaraan
saya harap teman-teman bisa menikmatinya dengan ikhlas. Ini tahap akhir. Yang pertama, saya mewakili panitia berdasarkan hasil evaluasi dan laporan kami kepada pimpinan bahwa untuk angkatan 5 berjumlah 200 orang berhak memperoleh sertifikat. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih kerjasama selama 2 hari ini kepada teman-teman semuanya. Perjuangan Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Kemudian permintaan maaf saya mewakili teman-teman secara pribadi dan kedinasan apabila dalam kegiatan emosi maupun kegiatan klasikal ada kata-kata kami, ada tingkah laku kami yang menyinggung Bapak Ibu semua, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Kami berdiri di sini. Kembali saya mengungkapkan bahwa kami berada di sini atas perintah pimpinan. Jadi apabila ada tingkah laku dalam berkomunikasi kami dalam setiap kegiatan menyinggung hati Bapak itu, kami Bapak itu semuanya, itu sekedar untuk menjaga nama pelatihan ini, menjaga ketertiban pelatihan ini, karena kamilah 4 orang ini yang sementara ini dipercaya untuk melaksanakan kegiatan klasikal P3. Kemudian rekan-rekan semuanya, sampaikan salam hormat kami kepada keluarga Bapak Ibu semuanya. Sampaikan salam hangat dari kami kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sudah mendapatkan insya Allah banyak ilmu dari kegiatan emosi maupun kegiatan klasikal. Khusus untuk kegiatan klasikal dan emosi, silakan yang baik Bapak Ibu bawa pulang. Silakan yang baik Bapak Ibu ceritakan di luar sana. Tetapi apabila ada sesuatu hal yang menurut Bapak Ibu tidak pas, silakan cukup tinggal sampai di sini. Ya, apabila ada sesuatu hal yang dianggap Bapak Ibu tidak pas atau tidak baik, silakan tinggal di sini saja. Kemudian saya tetap mau tekankan bahwa kembali etika, akhlak. Bapak Ibu, saya yakin kalau terkait dengan kecerdasan Bapak Ibu cerdas. Ayo kita sama-sama membangun lagi, mengajarkan lagi anak diri kita terkait bagaimana beretika, bagaimana tutur kata yang baik. Saya titip itu saja pesannya, mudah-mudahan bisa dijalani. Kemudian Bapak Ibu sampai di rumah, sampaikan salam manis kami, salam hangat kami kepada keluarga Bapak Ibu di rumah. Karena 2 hari ini harus meninggalkan, harus dijaga, Bapak Ibu harus masakan nasi. Dan nanti Bapak Ibu, kami akan meng-share terkait dengan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi narasumber sebagai wadah kami memperbaiki diri kami, memperbaiki lembaga kami, memperbaiki pelatihan. Silakan Bapak Ibu isi, berikan masukan-masukan kepada kami. Silakan berikan masukan-masukan terhadap kegiatan ini. Ada wadahnya. Silakan Bapak Ibu memberikan masukan, nanti kami akan share link itu terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pelatihan ini dan evaluasi narasumber. Silakan memberikan masukan dengan kata-kata yang baik. Silakan pedas tidak apa-apa, tapi dengan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang sekiranya bisa menyinggung orang. Silakan memberikan masukan kami sebagai bahan masukan kami buat memperbaiki diri BKPSDM tentunya di bidang pelatihan.
Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang saya sampaikan terakhir sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah bosan dengan saya di depan terus ini kan, sudah bosan. Terakhir, Bapak Ibu, nanti apabila ada kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan terkait dengan manajerial, tetapi kita mempunyai program-program pendidikan yang pendidikan dan pelatihan yang teknis. Yang kemarin teknis, kemarin ada yang sudah ikut GTA kan ya? Mana yang kemarin ada ikut GTA 1 dan 2 sana? Kami ada dua metode. Yang satu pemanggilan, yang satu adalah peminatan. Kami berharap pada saat ada yang peminatan, Bapak Ibu, kalau misalkan surat itu sampai kepada Bapak Ibu, ikuti itu. Itu lumayan, itu kegiatan pelatihannya selama 5 hari dan bertepat di hotel. Itu bisa menambah lagi, yang pertama ilmu, yang kedua adalah mitra kerja. Karena tidak hanya dari guru saja, tetapi dari perangkat daerah lain, yang kiranya nantinya bisa menambah rekan kerja kita. Kan gak mungkin juga, maksudnya kita kan mau kan mengembangkan diri, mau berteman dengan orang yang banyak, punya kenalan yang banyak, punya relasi yang banyak. Saya berharap rekan-rekan bisa mengikuti. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu kesempatan benar-benar emas kalau misalkan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tentunya di pelatihan-pelatihan teknis. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan, Pak Wendy. Mungkin Pak Komandan, ini Komandan kami, tepuk tangan dulu Pak, saya lagi Mas. Ada emosi. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semua ya, P3K formasi tahun 2019, betul ya? 2019 yang digaji tahun 2021. Bapak Ibu, sebetulnya harapan kami di BKM SDM, Bapak Ibu adalah pelopor ketiga tahun untuk pertama kali. Betul. Jangan berdiam diri Ibu. Kalau Ibu ada keinginan atau untuk mengembangkan kompetensi, silakan. Mungkin jalur Ibu terlalu panjang untuk belajar Korea di kecamatan sampai di desa. Silakan ajukan lewat koordinatornya, sampaikan untuk-untuknya bisa lewat BKPSDM atau langsung ke dinas pendidikan. Saya berharap P3K yang sampai dalam saat ini 10.000 orang kompak Bu, jangan nongkrong dengan guru-guru PNS. Jangan berdiam diri, semangat. Ini insya Allah tahun 2024, mohon izin Pak, kami sedang membuat kajian. Ini selalu saya ulang, semoga menjadi harapan dan doa dari ibu-ibu. Amin. Pasti ada kelewatan yang ibu ngatur dari gaji Bapak Ibu. Tunjangan fungsional guru. Tahu enggak? Tahu. Enggak ada yang nanya, kan? Oke, baik, ini saya informasikan. Insyaallah mudah-mudahan disetujui oleh dan disetujui oleh Dewan 2024. Kami sedang mengusahakan Ibu Bapak menambahkannya. Ini harapan Bu, harapan pimpinan kami. Jadi jangan kira kami di BKPSDM diam untuk kepentingan P3K terkait KGB, terkait PAPA dan lain-lain. Kami selalu berjuang. Jadi ibu juga yang berdiri harus banyak bicara juga seperti itu. Oke, mohon maaf diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh bertemu dengan saya. Selamat malam. Karena acara kita sudah selesai, cuman kami berharap
biar terjalin silaturahmi yang baik. Nanti kita akan bersalaman, bersalaman semua, biar agak muter dari depan kedua angkatan, kedua kelompok semua muter sampai ke sana. Saya yakin nanti kalau sudah selesai, kalau sudah tidak salam-salaman, nantinya ada perubahan. Saya kira perlu kita untuk buat silaturahmi, menjalankan tali silaturahmi kita menjaga tali silaturahmi. Silakan kita nanti berputar ke sana, teman-teman bisa keluar ke sana sampai dengan di lapang. Bisa, kalian semuanya? Bisa. Demikian, terima kasih banyak kepada semuanya. Saya minta suaranya dulu. Selamat. Yeah.
ibu. Sabar. Kita yang ngalah, Ada ibu-ibu, Bu. Ibu. Ini ibu-ibu. Lain kan. Hijau-hijau nanti hijau. Jangan di jalan, astagfirullah. Siap menikah. Ini banyak yang bisa saya sehat ya.
Yeah.